yalah, saya IT pun tak pernah pandai. Nampak sangat dalam 6 bulan ni saya ketinggalan dari segi IT, dan saya kongsikan kepada semua pelajar agar maklumat saya sampai kepada semua pelajar. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okay, MyForum ni adalah sebenarnya satu sistem online yang dibangunkan bagi memenuhi kehendak dan keperluan KPM. Jadi MyForum ni adalah salah satu platform yang mana pemantauan boleh dilakukan secara maya. Apa yang ada dalam MyForum ni? Ada banyak ya. Yang pertama, login. Mulai hari ini, semua pelajar boleh login menggunakan nombor kad pengenalan. Pautannya ada di ruangan description di bawah, iaitu MyForum. Kalau kata anda buka MyForum tu, tiba-tiba dia versi lain, itu tak boleh guna ya. Dia mesti versi 5.0. Maklumat pelajar yang didaftarkan hanyalah berdasarkan kepada nama dan nombor kad pengenalan. Selebihnya adalah tanggungjawab pelajar untuk mengemaskini. Sekiranya pelajar tak boleh login, sila maklumkan semula pada saya segera untuk mengelakkan segala kesulitan. Seterusnya juga, pelajar perlu mengemaskini jadual waktu. Seperti mana yang anda maklum, anda akan menjalani praktikum dengan melaksanakan PDPR. Jadi, jadual yang dimasukkan dalam MyForum adalah jadual semasa anda. Sekiranya sekolah dibuka nanti, anda akan diberikan jadual yang sebenar, maka waktu itu anda kena update sekali lagi dalam MyForum. Ketiganya, anda perlu mengemaskini maklumat co-curriculum. Faham, PDPR co-curriculum tidak berjalan. Walau bagaimanapun, isilah maklumat sekiranya ada. Sekiranya tiada, biarkan sahaja dahulu. Apabila sekolah dibuka nanti, kemaskini semula maklumat anda. Seterusnya, mengenai RPH. Jadi diputuskan bahawasanya anda hanya perlu memuatnai hanya 3 sahaja RPH. Ada yang akan tanya, cik, RPH mana yang nak kena upload? Dah tentulah RPH yang melibatkan penyeliaan. Jadi RPH itulah yang anda kena upload. Setiap pelajar perlu memaknai jurnal setiap minggu seperti biasa. Yang pastinya setiap minggu kena upload. Upload tanpa gagal. Jurnal yang awak upload akan dipantau oleh pensyarah. Jadi pensyarah akan komen setiap jurnal anda. Selain itu juga, MyForum mempunyai banyak fungsi. Terutamanya fungsi paparan bagi borang PR1 dan juga borang perhasilan. Cara anda nak tengok, ada di ruangan description di bawah ya. Klik je link tu dan dia akan bawa anda kepada video yang berkenaan, dan anda tengoklah cara macam mana untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Nasihat saya, kalau boleh guna headphone ya. Pasal apa? Yalah, masa buat tu tak apa nak pandai. Apa yang termampu, apa yang terdaya, itulah yang saya gunakan. Jadi gunalah headphone supaya suara saya tu lebih jelas. Sebelum saya terlupa, saya pun kena ambil kehadiran. Anda kena komen di bawah. Dengan komen, saya hadir mendengar taklimat. Selepas daripada ini, saya akan catatkan siapa yang hadir mendengar saya punya taklimat ini. Sebelum sekolah dibuka, jagalah keselamatan, jaga kesihatan, patuhi SOP. Urusan kita belum selesai. Itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.